Hi everyone, di video ini aku mau share beberapa uncountable nouns dan contoh-contohnya. So if you're interested, don't forget to subscribe this channel and please keep on watching. Uncountable nouns adalah kata benda yang tidak terhitung. Pada kata benda ini, tidak ada penambahan S untuk menunjukkan kata benda yang jamak seperti pada umumnya. Nah, kata-kata mana saja yang merupakan uncountable nouns? Kita langsung lihat aja. Yang pertama ada advised. Nah, advice artinya nasihat atau saran begitu ya. Tidak ada penambahan S menjadi advices meskipun jamak. Jadi tetap advice ya. Nah, kita langsung aja lihat contohnya. They give me some advice when I was 17 years old. Mereka memberikan beberapa saran ketika aku berusia 17 tahun. Lalu yang kedua ada information. Nah, ini banyak yang sering keliru ketika mengatakan beberapa informasi menjadi some informations with S ya. Padahal bentuknya itu tidak berubah, tetap aja sama, some information. Contoh kalimatnya, we received some information from the doctor. Kami menerima beberapa informasi dari dokter. Yang ketiga ada accommodation. Nah, accommodation atau akomodasi dalam bahasa Indonesia juga tidak diakhiri S untuk menunjukkan kata benda jamak. Contohnya, it can be difficult to find suitable accommodation for those in need. Sulit mencari beberapa akomodasi yang cocok bagi yang membutuhkannya. Nah, yang keempat ada homework. Juga sama, dia merupakan uncountable nouns, tidak pakai S ya. Jadi bukan homeworks begitu ya. Contohnya, students don't seem to have much homework these days. Para siswa kayaknya nggak terlalu banyak dapat PR akhir-akhir ini. Last but not least, ada motivation. Langsung aja kita lihat contohnya. Perhaps you need some motivation to do what you should. Mungkin kamu membutuhkan beberapa motivasi untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan. Nah, itu tadi beberapa contoh uncountable nouns dan contoh-contohnya ya. Semoga bisa menambah referensi belajar bahasa Inggris kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe this channel udictionary_idn. Download aplikasi udictionary dan follow akun Instagram udictionary_indo. See ya!